Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara mengatur lembar kerja pada aplikasi Microsoft Word. Kalian ketahui bahwa lembar kerja pada Microsoft Word secara default atau standar itu sudah ditentukan pada aplikasi tersebut dengan ketentuan yang sudah default, seperti size. Biasanya size itu ditentukan dengan ketentuan posisi lembar kerjanya atau orientasinya juga portrait dan margin normal. Pertama-tama pada tab menu atau biasa juga disebut dengan ribbon ini, kita pilih tab menu page layout. Setelah kita pilih tab menu page layout, maka akan tampil beberapa di sini ada grup yang terdiri dari icon-icon ini, page setup, ada margin, ada orientation, ada size, kolom, dan lain-lainnya. Grup ini bisa kita tentukan langsung. Contohkan di sini kita memilih orientasi. Ada dua option pilihan untuk orientasi. Yang pertama portrait untuk memposisikan kertas menjadi vertikal atau tegak. Yang kedua ada posisi landscape. Landscape itu agar posisi kertasnya melebar ke samping atau horizontal. Kita lihat perubahannya seperti ini. Kertas akan terlihat horizontal. Jika kita pilih pengaturannya portrait, dia akan kembali seperti ini. Di posisi portrait, kertasnya terlihat tegak lurus atau vertikal. Sementara ketika kita pilih landscape, dia akan seperti ini. Ini untuk pengaturan orientasi. Jadi orientasi itu maksudnya posisi kertas. Kembali lagi ke menu file layout. Di grup ini selain orientasi ada juga size. Size bisa kita pilih dari ketentuan kertas-kertas yang sudah tersedia, dari letter, tabloid, legal, dan beberapa kertas di sini adalah ketentuan default dari aplikasi. Jadi ketika kita tidak punya option yang ada di sini, kita bisa tentukan secara manual dengan menggunakan pilihan more size, atau juga bisa dengan kita pilih tanda di bagian bawah ini, tanda kecil bagian bawah ini memungkinkan kita untuk melihat pengaturan lebih jauh. Jadi kalau yang ada di sini hanya sebatas ini saja, nanti kita bisa pilih lebih jauh di sini. Jadi kalau ingin mengatur lebih cepat, bila dipilih di sini, contohkan di sini saya pilih legal dengan orientasi portrait, maka nanti bentuk kertas akan seperti ini, akan lebar ke bawah atau memanjang seperti ini, dan posisinya posisi yang seperti ini, posisinya posisi vertikal. Kembali pada petak dialog page layout, di grup setup ada juga yang disebut dengan kolom. Kolom di sini memungkinkan kita memilih beberapa pengaturan untuk membagi lembar kerja menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita bagi 2, dia akan seperti halaman koran. Kalau menjadi 1, dia akan full. Untuk pengaturan lebih jelas,
kita pilih pada bagian sebelah bawah ini ada tanda kecil sebelah bawah, kita klik saja tanda ini. Nah, nanti akan menampilkan kotak dialog. Kotak dialog seperti ini. Kotak dialog pengaturan lebih jauh tentang preset up. Pengaturan pertama di tab bagian pertama ini ada pengaturan tentang margin. Yang dimaksud dengan margin adalah batas dari kertas keluar dengan teks yang akan ditampilkan. Di batas kertas, pinggir kertas itu dengan teks yang akan ditampilkan bisa kita tentukan jaraknya mulai dari bagian atas. Saya ulas sedikit, yang dimaksud top margin, left margin, right margin itu saya contohkan ini. Di bagian atasnya disebut dengan top margin, bagian sebelah kiri disebut dengan left margin, bagian sebelah kanan disebut dengan right, dan bagian bawah disebut dengan top. Nah, disitulah memungkinkan kita mengatur pengaturannya. Di sini kita bisa masukkan manual dengan mengetikkan. Di sini kita bisa ketikkan dengan cara kita hapus dan kita tulis. Bagian atas biasanya itu lebih lebar atau lebih panjang ketimbang bagian bawah. Saya kasih contoh di sini 3 space cm. Atau kita bisa gunakan navigator untuk menambah dan mengurangi. Jadi kalau saya klik navigator yang ini akan berkurang, navigator yang ini akan bertambah. Selanjutnya untuk left. Left adalah bagian sebelah kiri. Bagian sebelah kiri juga dominan lebih lebar ketimbang sebelah kanan. Kita kasih saja 3 cm. Bagian bawahnya kita kasih 2 cm. Dan right, bagian sebelah kanan kita kasih 2. Kemudian ada pengaturan tentang gutter. Yang dimaksud dengan gutter ini adalah posisi teks atau dokumen yang akan dijilid. Posisi penjilidannya itu apakah di sebelah kiri, apakah di sebelah atas. Cara umum biasanya berada di sebelah kiri. Biasanya sebelah kiri. Kemudian orientasinya tetap portrait. Baru selanjutnya, sebelum kita klik tombol OK pada bagian bawah sini, kita masuk dulu ke pengaturan tentang paper, paper size. Paper size ini sangat menentukan ketika kita ingin melakukan pencetakan. Jadi saya bisa bilang bahwa pengaturan-pengaturan yang ada di sini itu pengaturan-pengaturan yang umum. Kalau kita pakai model pengaturan letter, kemungkinan kertasnya itu bisa lebih kecil dari kertas yang biasa kita gunakan, yang disebutkan kertas kuarto. Nah, ketika kita pakai legal itu biasanya kertasnya lebih panjang dari kertas APS folio F4. Maka saya sarankan kita pilihnya custom. Untuk jenis kertas yang biasa kita gunakan, kertas APS ukurannya itu 21 cm. Untuk lebar, lebar itu maksudnya posisi kertas dari sini ke sini, ini lebar. Sementara yang ini adalah tinggi. Jadi yang lebar kita masukkan di kolom width, yang tinggi kita masukkan di kolom height. Kembali di sini kita masukkan height-nya 33 agar nanti hasilnya tidak akan terpotong.
Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah kita ngatur posisi wide dan high, jadi saya ulangi, wide itu untuk ini lebar dari kertas yang akan kita gunakan, dan high itu untuk tinggi kertas yang kita gunakan dengan posisi asumsi kertas forthright atau secara vertikal. Nah, ketentuan 21 33 cm ini sebetulnya bisa kita ukur secara manual, kertasnya lebarnya berapa, tingginya berapa, baru kita masukkan di sini. Ini saya contohkan untuk kertas yang biasa kita gunakan seperti kertas APS. Jadi kalau kita pakai legal, bisa saja kertasnya akan lebih panjang. Nih, legal itu 35. Nanti kemungkinan ada teks yang akan terpotong ketika melakukan pencetakan. Saya sarankan untuk width-nya 21 dan height-nya itu 33. Selanjutnya, di sini ada apply to maksudnya pengaturan-pengaturan yang tadi sudah kita lakukan, apakah kita terapkan dalam seluruh dokumen atau teks yang terpilih. Nah, karena saya baru bikin satu lembar saja pada ada satu dokumen, sini tidak ada pilihan display section dan lain-lain. Nanti saya jelaskan bagaimana kita menentukan posisi kertas pada halaman pertama berbeda dengan halaman kedua dan selanjutnya. Masuk pada tab layout, di sini bisa kita masukkan start section, maksudnya pengaturannya dimulai pada kertas pertama atau nanti ada continue dan selanjutnya. Pilih saja new page, ada header dan footer. Header itu adalah bagian kop surat yang terpisah dari isi surat atau kertas. Saya contohkan untuk memposisikan area penulisan kop surat pada sebuah instansi, ini header. Itu namanya header, kepala surat. Dan di sini ada footer. Footer ini biasa digunakan untuk catatan kaki seperti nomor halaman, tulisan-tulisan kecil di bawah kaki halaman. Ini standarnya seperti ini, bisa nanti kita atur ulang posisinya. Selanjutnya langsung saja kita klik OK. Setelah kita klik OK, kertas yang tadi kita tentukan sudah sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Kita bisa melihat tampilannya di sini pada batas marginnya. Tampilkan garis grid line-nya agar bisa terlihat. Kalau grid line-nya kita tampilkan, ini terlihat batasan-batasan kertas. Ini yang berwarna agak hitam ini adalah teks yang akan muncul, dan ini teks yang tidak bisa diketikkan. Selanjutnya, jika kita mempunyai dua kertas atau dua halaman, di sini saya coba buatkan menjadi beberapa halaman, 3 halaman. Saya contohkan kita buat di sini 4 halaman. Bagaimana cara mengatur halamannya menjadi berbeda-beda agar halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya itu kita bisa tentukan pengaturan yang berbeda. Di sini saya contohkan ada beberapa halaman. Pertama, halaman 1 kita atur dengan posisi kertas yang vertikal.
dan halaman selanjutnya kita atur dengan posisi kertas yang horizontal. Kembali lagi ke tab menu face layout. Di sini tab menu face layout kita pilih seperti tadi. Di sini kita pilih tanda kecil yang bawah ini untuk masuk ke kotak dialog ke setup. Kalau kita pilih yang ini, maka akan diterapkan ke seluruh halaman. Nah, seluruh halaman akan menjadi landscape semua, posisi horizontal semua. Ini halaman 1 horizontal, halaman 2 horizontal, sampai semuanya horizontal. Nah, agar posisinya berbeda, kita tidak gunakan posisi pengaturan yang ini. Kita posisi pengaturan yang ini. Posisi pengaturan ini kita terapkan untuk seluruh dokumen atau hanya dokumen ini saja. Kalau saya pilih portrait dan saya terapkan ke seluruh dokumen, maka hasilnya semua dokumen atau semua halaman yang ada di dalam dokumen kita menjadi portrait, terlihat secara vertikal. Agar posisi yang nomor halaman pertama ini vertikal, halaman keduanya landscape, dan mungkin kita selang-seling, itu cara mengaturnya adalah kembali ke tab page layout dan kita pilih ini kotak dialog page setup. Di bagian apply to kita bisa gunakan whole document atau this point forward. Nah, saya contohkan posisi halaman yang aktif itu halaman 1. Halaman 1. Saya pindah ke halaman 2. Untuk melihat ini halaman 1, halaman 2 dan sebagainya, lihat di sudut bawah sini ada pengaturan. Di bagian bawah itu ada status. Bagian bawah ini ada status. Lanjutkan, kita pastikan posisinya di halaman 2. Setelah berada pada halaman 2, baru kita nanti tentukan pengaturannya. Kembali lagi ke tab page setup, pilih untuk menampilkan kotak dialog page setupnya. Pada orientasi kita ubah posisinya menjadi landscape. Kalau tadi halaman 1 posisinya portrait, halaman 2 kita buat menjadi landscape, dan di apply to kita pilih this point forward, artinya diterapkan pada halaman yang aktif dan selanjutnya. Kita coba dengan klik OK. Nah, nanti diterapkan pada halaman yang ke 2 dan selanjutnya. Ini halaman 1 portrait, halaman 2 portrait, halaman 3 landscape. Jika kita ingin halaman 1 halaman 2 nya menjadi portrait, bisa kita hapus saja halaman pertamanya. Ini jadi ada halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 nya landscape. Seperti itu sementara untuk materi hari ini, karena pengaturan lembar kerja atau pengaturan kertas pada tab menu page layout itu sangat penting sekali agar kita bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal sesuai dari apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya.